Selamat pagi teman-teman Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di seberang Ulu 1 kawasan 7 Ulu. Di mana di sini sedang dilakukan pembuatan pempek kulit ini ya, Bu. Pempek kulitnya mirip pempek adaan ya, Bu. Iya. Goreng ya. Nah, ini pembuatan pempek kulit dan ini pempek lenjer. Lenjer kecil. Nah, teman-teman. Yuk, kalau jual pempek ini berapa rekornya yuk? Untuk 1.000 ya? Oh, ini banyak yang ngambil yang ini ya, untuk jualan lagi ya? Banyak yang datang. Oh, untuk jualan lagi tapi ya? Iya, jualan lagi. Untuk jual lagi ya? Nah, ini pempek kulit. Dari ikan apa ini yuk? Ikan sarden. Oh, ikan sarden. Ini 1.000-an ya? Nah, teman-teman Tribuners, ini pempek kulit, pembuatan pempek kulit, teman-teman. Yuk, apa ini namanya? Yuk Mary ya? Namanya? Iya. Pempek ya? Nama Ayu? Iya. Mary ya? Nur Mary. Nah. Kampung kreatif pempek Tanggul Raja Cindo. Cindo. Ini berapa banyak biasa buat yuk? Kalau tergantung pasien yuk yang ambek. Kalau banyak yang ambek banyak ambek. Oh. Kalau dikit dikit. Dikit itu ya? Per hari ya terkadang. 2.000-3.000-an. 2.000-3.000-an. Iya. Ikannya 30 kilo sehari. 30 kilo ya? Iya. Dan kakaknya 20 kilo. 20 kilo. Setiap hari itu, kalau misalnya ada pesanan nambah lagi. Nambah lagi ya? Lebih. 2.000? Lebih 2.000. Hari ini lebih ya? 7 Ulu di dekat Kampung Kapitan, Kaila. Nah. Dari jam berapa biasa buat ini yuk? Dari jam 5. Dari jam 5. Ya. Subuh ya, subuh ya. Standby. Oh. Ini dengan siapa? Yukmila ini ya? Adik Sharmila. Sharmila, anak ini ya? Iya, anak. Anak sekolah ini kan bantu. Libur. Ada pegawai yang sakit. Oh. Ini buat pempek adaan, pempek tahu. Kulit, tahu. Kulit. Tahu bulat ya? Oh, pempek keriting. Pempek keriting ya? Iya. Nah. Kalau puasa ke kami lagi dari Tanjung Batu datang. Berarti 2.000-an omset sehari berapa kira-kira kisaran yuk? Duit? Iya. Kalau itu dapat anunya? Kepala kurang 200 per hari. Per hari eh? Kalau habis, kadang nggak habis. Ini pempeknya. Sudah. Udah tuh. Iya lah, Pak. Kemarin banyak juga yang mesen. Mesen pesanan dari mana biasanya? Dari ya dari dosun, dari Pelaju. Dari Pelaju. Macam-macam lah. Macam-macam ya? Iya, dari mana? Kadang dari Jawa. Juga. Dari Jawa ya. Vakum kan kalau di Jawa tuh. Oh, di vakum ya? Iya. Pada awet. Oh. Banyak juga kira mereka Jawa yuk. Tergantung ya, Mak. Mesen. Mesen dari mana biasa mereka online? Sini. Tidak, datang sini, Mbak. Yang biasa kalau beli. Nak di Jawa misalnya. Oh. Di vakum itu ya? Iya. Ah, pempek. Dalam 100 itu 20.000 4 20.000 ya? Iya, 100 pempek. Oh. 20.000 4 patung. Ini nama kampung kreatif pempek Tanggul Raja. Paling banyak betina ya? Hah? Banyak usaha ini. Iya, banyak usaha ini. Hmm. Rata-rata ya. Ibu Mina, Ibu Yaman.
Nah, itu tadi teman-teman Tribuners, ini pempek Tanggorajo, Kampung Pempek Tanggorajo. Oke teman-teman Tribuners, mungkin sekian dulu informasi kami dari Kampung Kreatif Tanggorajo, Pempek Tanggorajo. Salam kenal ya, salam kenal juga. Nah, ini pempek kulit, pempek adaan, pempek tahu. Sekali buat ribuan ini, teman-teman. Pempek telok. Ini yang ngembek ini 1.500 kan. 1.500 itu ya. Sikok uang itu ya. Iya, sikok uang ini lagi apa masak lagi di rumah kan. Heeh. Oh. Masak dulu kan untuk anaknya. Pesanan ya. 5 kilo kakak. Nah ini buat lagi 5 kilo ini. Iya, untuk ngadon lagi yuk. Iya ngadon. Sebabnya ini kalau di adon galo itu kan ngamis, jebah orang kami itu ngamis, tak bagus. Tak bagus ya? Iya. Kalau nak buat langsung dibuat, tidak pacak lama-lama. Oh. Itu juga pakai apa? Kalau pakai batu es. Seribuan ini, Erma. Seribuan. Ayo bisa diomongin agen lah yuk ya, agen pempek ya. Iya, agen pempek. Kemarin di Kelurahan Tujulur, Kampung Kreatif Tanggorajo Cindo. Ini ngadon yuk, nak ngadon ini. Ayo nak ngadon ini. Ke bapak. Oke teman-teman Tribuners, mungkin sekian dulu informasi dari kami. Saksikan kami terus di live update Tribun Sumsel hanya di Facebook Tribun Sumsel. Terima kasih yang telah menonton dan sampai jumpa.